Ya, kredit menganggur di sejumlah bank sudah mulai melandai. Hal ini menandakan penyaluran kredit di sektor perbankan sudah mengalami perbaikan. Kendati masih berjibaku dengan pandemi COVID-19 akibat penyebaran virus corona varian Delta, sektor perbankan berangsur mulai pulih. Hal ini terlihat dari kredit menganggur di sejumlah bank sudah mulai melandai. Kredit menganggur merupakan fasilitas kredit yang sudah diteken namun belum ditarik atau digunakan debitur, atau juga disebut sebagai undisbursed loan. Bank Indonesia mencatat bahwa permintaan kredit sudah mengalami perbaikan walaupun masih mengalami kontraksi. Pada Mei 2021, kredit perbankan di tanah air mengalami kontraksi 1,28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan bulan sebelumnya masih terkontraksi sebesar 2,28%. Sementara itu, digitalisasi di sektor perbankan nyatanya mampu membuat bank lebih efisien di masa pandemi. Ini terlihat dari rasio biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO bank umum konvensional yang turun pada Maret 2021. Otoritas Jasa Keuangan mencatat rasio BOPO sebesar 86,44% pada Maret 2021, lebih rendah dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang sebesar 88,84%. Di sisi lain, industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di tanah air, baik dari sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen. Kondisi ini terjadi di tengah COVID-19 yang telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada kapasitas dan kinerja debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai optimisme sektor perbankan, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ho Dani Hartono. Beliau adalah Direktur Utama PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk. Selamat pagi, Pak Ho. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung bersama kami di Market Review, Pak Ho. Salam sehat selalu dan selamat sebelumnya sudah melakukan IPO di hari ini 30 Juni 2021. Tapi sebelum kita kemudian membahas mengenai IPO, saya ingin membahas mengenai sektor perbankan secara general, Pak Ho. Bagaimana dinamika sektor perbankan, setidaknya itu yang kemudian tercapture oleh Anda sampai dengan saat ini, Pak Ho? Iya. Di masa pandemi ini memang merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan untuk tumbuh seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Perbankan ini mengikuti dan mendukung sektor real, tapi demand permintaan di masa pandemi ini banyak berkurang, ya. Dan kami berterima kasih pada OJK yang sangat mendukung perbankan dalam upaya restrukturisasi perkreditan untuk debitur-debitur agar dapat selamat melalui masa pandemi ini. Dengan berbagai macam skema restrukturisasi, ya. Di samping itu, kita lihat juga ada tren juga bahwa nasabah-nasabah yang masih baik juga banyak menggunakan dana sendiri untuk usahanya, sehingga kredit yang sudah disediakan banyak yang tidak terpakai oleh nasabah. Ya. Di sisi lainnya lagi juga bahwa pada masa pandemi ini masyarakat karena keterbatasan aktivitasnya banyak menyimpan dananya, sehingga dana masyarakat di perbankan juga meningkat. Ya. Tentu kami juga mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menjaga inflasi, nilai tukar, sehingga suku bunga acuan juga dapat ditekan rendah oleh Bank Indonesia. Ya, itu kira-kira dinamika perbankan baik selama masa pandemi ini. Ya, tapi bicara mengenai optimisme, seperti tadi disampaikan di paket pengantar bahwa jumlah dana menganggur di bank umum ini sudah mulai melandai, begitu artinya memang serapan kredit sudah mulai bergeliat kembali, Pak Ho. Dan bicara mengenai perusahaan sendiri untuk kemudian melakukan penyesuaian di tengah dinamika yang Anda tadi sampaikan, Pak Ho, apa saja yang dilakukan? Ya, tentunya kami selain melakukan restrukturisasi bagi nasabah-nasabah yang masih bisa direstrukturisasi, masih punya kemampuan, itu kami juga berusaha untuk mencari peluang-peluang baru. Masih ada juga sektor-sektor yang masih dapat bertahan dan bahkan tumbuh dalam masa pandemi ini. Misalnya sektor rumah sakit, farmasi, kesehatan, ya, kemudian di fast moving consumer goods, dan juga sektor-sektor penunjang seperti packaging, apalagi teknologi informasi, itu masih meningkat juga, dan ini yang perlu kita cari celahnya. Di samping itu juga kita berupaya untuk meningkatkan layanan pada nasabah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk
menangkap transaksi-transaksi nasabah melalui layanan-layanan digital. Ya. Kesempatan ini kami gunakan untuk meningkatkan layanan digital kami untuk perkembangan tahun-tahun ke depan. Ya. Tentunya kami selama ini juga lebih berupaya untuk beroperasi lebih efisien dan lebih prudent, berhati-hati. Gitu, Pak. Baik, artinya ada penyesuaian terkait dengan market yang tadinya kemudian digarap belum terlalu maksimal, tapi ada sektor-sektor yang pertumbuhannya cukup signifikan pada saat pandemi COVID-19 dan market tersebut kemudian yang coba dimaksimalkan begitu ya, salah satu strategi yang dilakukan. Baik, di paket pengantar juga tadi disampaikan bagaimana sebetulnya digitalisasi di industri perbankan ini menekan biaya operasional lah. Sejauh mana digitalisasi juga ini menjadi salah satu fokus utama perusahaan, Pak Ho? Betul. Jadi di masa pandemi ini, di mana work from home, social dan physical distancing juga harus selalu dijaga, digitalisasi merupakan suatu jawaban dan solusi. Ya. Digitalisasi layanan perbankan ini akan menjadi suatu keniscayaan bagi perbankan, di mana kontak fisik akan sangat berkurang dalam masa saat ini, ya. Dan ke depan masyarakat makin menginginkan kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan melalui layanan digital ini. Mereka pengen suatu instan, dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan berbagai aktivitas tanpa meninggalkan tempat kita. Nah, kita sudah mulai dengan layanan elektronik dan digital. Antara lain, dari dulu kita mulai dengan ATM, kita berikan kemudahan gratis dia penarikan uang tunai di ATM manapun di Indonesia. Kemudian kita punya internet banking untuk korporasi dan individu, serta mobile banking untuk memudahkan nasabah mengakses dana dan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Kami juga berikan kemudahan gratis biaya transfer antar bank di Indonesia melalui mobile banking kami. Dan ke depan kami sedang menggalakkan ini layanan laku pandai untuk mendukung inklusivitas perbankan melalui agent banking, di mana toko-toko kecil, ya, itu kami adakan, jadikan sebagai agent. Kami ajak kerjasama menjadi agent untuk pembukaan rekening, basic saving account, dan untuk bertransaksi tarik tunai, setor tunai, untuk jual beli pulsa, untuk tagihan-tagihan listrik, telepon, ini kita aktifkan. Dengan ini kami harapkan juga bisa menambah jaringan kami secara signifikan juga ke depan tanpa harus banyak membuka cabang di mana-mana. Baik. Masih banyak lagi yang kita persiapkan untuk itu. Baik, secara manfaat dari digitalisasi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh perusahaan, Pak Ho, apa saja? Misalnya mungkin dalam hal penghematan dari biaya operasional misalnya, berapa persen yang kemudian terasa oleh perusahaan? Iya, tentunya kita melihat banyak sekali kegiatan ini memberikan efisiensi pada bank, ya. Tadinya layanan-layanan operasional kita banyak melakukan transaksi di cabang, ya. Kemudian ini bisa dialihkan tanpa harus layanan langsung pada nasabah. Tentu tenaga-tenaga yang ada bukannya kita kurangi, tapi kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain, ya, misalnya untuk lebih marketing, untuk lebih menghubungi nasabah, gitu ya. Ini efisiensinya dari sisi bagaimana kita bisa melayani lebih pada nasabah, gitu, Pak. Baik, oke. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Ho dan Pirsa, tetap di mana.